Syederalun, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berziarah ke makam Pocut Merah Intan pada hari Selasa, 9 November 2021. Ziarah tersebut dilakukan menjelang Hari Pahlawan yang jatuh pada hari ini, Rabu, 10 November 2021. Makam tersebut terletak di tempat pemakaman umum Desa Tegal Sari, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ganjar datang bersama istrinya, Siti Atikoh, ke makam pejuang berjulukan Singa Betina yang berasal dari Aceh tersebut. Pocut Merah Intan merupakan pejuang asal Aceh yang diasingkan ke Blora hingga meninggal di sana. Meskipun ia dikenal sebagai pejuang besar, namun Pocut tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Saat Ganjar datang, sejumlah orang telah berada di sana. Ada puluhan mahasiswa berbagai daerah yang tergabung dalam Persaudaraan Antar Etnis Nusantara atau Perantara dan sejumlah warga Aceh yang ada di Jawa Tengah. Usai berdoa bersama yang dipimpin oleh tokoh masyarakat setempat, Ganjar terlihat menaburkan bunga ke pusara. Dilanjutkan ngobrol bersama keluarga Pocut Merah Intan, mahasiswa, dan masyarakat Aceh. Kepada mereka, Ganjar menawarkan agar memperbaiki dan membangun makam agar lebih baik. Kalau ini sih, luar sudah setuju, udahlah. Saya kerjakan sama Pak Bupati aja selesai gitu kan. Kalau perlu harapan kita kalau udah semua setuju, nggak usah lama-lama. Mau minggu depan dimulai, boleh. Bulan depan dimulai, boleh gitu ya. Kita siapkan dengan baik. Pak, kok berlarut apa sih Pak kendalanya Pak? Ini kan sudah cukup lama Pak seperti ini ya. Sudah siapa yang ngurus? Iya, karena semua itu banyak ide, semua banyak usul, maka waktu saya kemarin ke asrama kawan-kawan mahasiswa Aceh itu disampaikan bahwa Pak, nama ini kita ambil dari pahlawan. Menurut kawan-kawan ya, pahlawan itu diangkat-angkat memang pejuangnya yang ada di Blora. Maka langsung saya komunikasi dengan Pak Bupati, saya mau ke sana jelang Hari Pahlawan ya, besok ya, karena tanggal 9, terus kemudian kita ngobrol dengan kawan-kawan, bahkan kawan-kawan mahasiswa itu mengusulkan untuk beliau bisa menjadi pahlawan, jadi lebih jauh lagi, dan ternyata memang banyak para saksi-saksi cucu-cucunya yang dulu pernah mendengarkan cerita itu yang ada di sini. Sebenarnya gitu. Dan itu bentuk penghormatan kita lah. Dari manapun berada, ya inilah Indonesia. Mau dari Aceh di Blora, yang Blora di Aceh. Samin Surosentiko juga makamnya tidak di sini ya. Iya, di Salunto kan begitu. Pak, berarti Pemprov sendiri mendorong ini jadi pahlawan nasional gitu? Iya. Sudah diajukan Pak? Belum, mau lagi ngomong ke diserahke mau lho. Kok susu. Mas, makasih ya. Oke. Pak Ganjar mau minta tanggapan keluarnya Mas Dedi dari Udah.